Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anita. Di video kali ini aku akan buat anak jerapah atau jerapah kecil. Dan di sini aku sudah beli mata tempel. Ya, ditempel pakai lem. Look. It's so clear. Dan biasanya kan aku pakai jamur kancing, kancing jamur gitu. Jadi ada space-nya, dan ini benar-benar nempel seperti ini. So, ya, kita lihat hasilnya bagaimana. So, let's start and enjoy the process in my video.
sudah jadi untuk tangan, nggak usah pakai dakron, dikosongkan saja. Dan di sini yang harus diperhatikan itu di saat menyambungkan kaki langsung ke badan. Di sini kan aku tambah satu rantai. Nah, satu rantai itu diartikan sebagai dua dua lubang. Jadi depan belakang gitu. Ini kan ada 14 terus 14, jadi kan 28. Nah, tambah satu rantai dalam arti dua lubang, jadi hasilnya 30. Nah, 30 itu ada di 3XV. Nah, jadi kita masuk ke rumus dasarnya. Jadi enggak asal itu, enggak asal tambah rantai gitu. Oke. Sekian untuk video kali ini. Ini hasilnya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. And ya, terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih untuk yang sudah mendukung aku. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.